Okey, assalamualaikum dan selamat semua. Okey. Bertemu lagi kita untuk part Overhaul Engine LC4S ni. So, pada part kali ni aku nak buat untuk pasang engine lah, pasang bearing, lepas tu pasang komponen-komponen dalam engine tengah-tengah ni. So, mari kita start lah. Okey, so sekarang aku nak pasang bearing. Okey. Ini bearing 6305. Okey, 6305 ni untuk crankshaft. Lepas tu ini bearing 6004. Ah, dah korang nampak lah. Ni untuk gearbox. Ni gearbox belah clutch. Yang ni satu lagi ini 6002. Ni untuk gearbox belah sprocket lah. Okey, so sekarang ni aku nak masukkan lah. Masukkan bearing ni semua dekat dalam crankcase ni. So aku akan bakar and then aku akan masukkan lah. So kita buka dululah apa dia punya bearing-bearing ni. Korang tengok je lah. Okay, ni bearing untuk gearbox pocket. Okay, bearing ni dia ada cover. So cover ni aku nak buka satu. So sebelah aku buka, sebelah aku maintain lah. So dia plastik cover saja. So kita buka satu untuk pasang lah. So yang ada cover tu belah dalam, yang tak ada cover tu dekat luar. Okay, so sekarang aku nak bakar dia punya crankcase ni. So aku bakar ni dalam 3-4 minit macam tu lah. So lepas tu aku masukkan je lah. Just masukkan je. So korang tengok je lah macam mana cara aku masuk ni. Aku bakar lepas tu aku masuk, simple je. Tak susah mana pun. Okey, dah settle belah clutch ni. Ni sekarang ni aku nak pasang bearing belah magnet pula ah. So ni semua bearing-bearing dia. Kita letak dululah bearing ni, sekejap kita bakar and then masuk lah. Sama je cara dia. Masukkan juga. Okey, macam tadi juga bearing belah belah clutch ni, gearbox clutch ni, aku akan buka satu. Sebab cover dia lah, cover plastik dia. Sebab dia dua-dua ada cover. So satu cover aku buka. So aku pasang yang ada cover tu belah dalam lah. Okay, korang tengok lah. Just letak macam tu lah. Lepas tu yang ni crankshaft masukkan dalam tu lah. So sekejap lagi kita bakar dia and then masukkan lah semua bearing-bearing dengan crankshaft ni. Okay, korang layan je lah. Okey, dah masuk dah crankshaft ni dengan semua-semua bearing ni. So jadi kita nak masukkan lah gearbox dia dengan kickstart punya shaft. Okey, jadi tengok. Okey, kebiasaannya memang aku akan bubuh lah minyak dulu kat bearing ni supaya dia lancar sikit lah. Okey.
Okay, so sekarang aku nak masukkan gearbox-gearbox semua ni lah, barang-barang yang gearbox dengan semua tu lah. So korang tengok lagi, aku nak masukkan. Okay, so sekarang ni nak masukkan gearbox ni. Okay, so biasanya aku combinekan dua-dua macam ni, and then kita masuk je lah. Jolok elok-elok, adjust apa yang patut. Nah, just masukkan dalam bearing tu. Okey, lepas tu aku nak masukkan dia punya penyepit ni, dia punya ketam dia ni. So dia ada marking kat situ, R dengan L. So yang R tu belah kanan enjin, maksudnya belah clutch. Left tu, L tu dia belah magnet lah. So korang letak lah ikut dia. Korang tengok lah sekejap lagi aku masuk macam mana. Macam tu lah. Okey. Okey, dah masuk dah ketam dua-dua ni. So lepas tu aku nak masukkan dia punya apa nama ni? Dia punya sarang semut ni lah. Aku panggil sarang semut dia. So korang just masukkan je dekat lubang dia. Belah situ ada lubang. Lubang untuk tempat dia masuk, masukkan dulu. Tapi korang tolak tepi dulu dia punya ketam tadi tu. Bagi dia boleh masuk lah. Lepas dia dah masuk tu, dia dah masuk dah, senang je masuk. Okey, lepas dia dah masuk tu, korang masukkan ketam tu. Dia ada dia punya pin dia tu, masukkan ke dalam dia punya alur sarang semut tu, shift drum ni dalam bahasa Inggeris dia tu. Pandai-pandai lah korang masukkan. Okey, dah settle masuk apa nama ketam tu. So kita masukkan pula dia punya shaft dia dekat lubang dia tu. Okey, korang make sure ada spring atas bawah dia tu. Dekat shaft ni dia ada spring atas bawah. So korang kena jaga-jaga, jangan bagi hilang. Kadang-kadang dia melekat, kadang-kadang dia tercabut. Okey, dah masuk dah dia punya shaft. So gearbox ni dah settle lah. Okey, ni nak masukkan block kickstarter. Okey, ni shaft kickstarter. So dia ada washer satu. Korang masukkan dulu washer dia. Macam ni paste, lepas tu korang masukkan dia punya spring. Dia ada lubang dekat shaft tu. Masukkan. Okey, lepas tu korang masukkan dia punya macam bush. Bush macam ni. Masukkan ikut dekat spring tu. So lepas tu korang terus masukkan dekat lubang shaft, apa nama tu, lubang shaft yang aku bubuh minyak ni lah. Masukkan dekat situ. Okey, lepas dah masuk tu, korang pusing-pusing, make sure dia boleh main lah spring dia. Kalau dia boleh main spring, maksudnya dia okey lah. Okey, ni spring dia. So nak masukkan spring ni tu, spring kecil je, just masuk macam tu je. Lepas tu kita masukkan dia punya gear. Ni gigi dia. Okey, gigi dia ni, just masukkan je lah. Yang bahagian bergigi tu dia belah atas.
Untuk masukkan gigi ni kau kena pusing sikit dia punya apa shaft dia ni, macam yang aku buat ni lah. So aku nak pasang dia punya stopper ni, stopper ni just ikat skru je lah, macam tu. Okey, kita dah ikat dah stopper ni. So sekarang aku nak masukkan gear dia. Gear dia ada gigi bawah. Gigi bawah tu letak ke bawah, bersambung dengan gigi yang tadi tu. So dia akan bersambung dengan gear bawah. So dah settle. Lepas tu kita kena bubuh washer. Dia ada washer, masukkan je. Okay, so bahagian engine ni dah settle. So sekarang ni aku nak bubuh gam and then kita tutup lah crankcase ni. Okey, so dah settle lah bubuh gam ni. So sekarang ni aku nak masukkan lah dia punya crankcase ni dekat engine ni. Okey, so crankcase ni masuk ikut ngam-ngam lah. Masuk, lepas tu ketuk-ketuk sikit lah. So lepas dah masuk crankcase ni, kita terbalikkan untuk ikat skru lah, skru enjin crankcase ni. Okey, so masuknya lah skru-skru ni, aku masukkan semua skru and then aku ketatkan lah. Nah, simple je, masuk je semua skru yang ada. Nah, tengok betul-betul lah skru tu ada yang panjang ada yang pendek. Okey, lepas ikat skru tu kita terbalikkan pula sebab ada lagi dua skru kita nak kena ikat dekat belah blok. Ini dia punya skru lah, ada dua biji je skru, tak banyak pun. So kita masukkan dan ikat lah. Okey, so kita dah settle lah pasang enjin tengah ni. So enjin tengah ni dah siap assemble lah, siap lah semua. Tinggal pasang bahagian clutch dengan bahagian magnet lah. So aku rasa sampai sini lah part, untuk part ni sampai sini saja. So nanti next part aku akan buat lah pasang clutch, pasang magnet. So nanti korang jangan lupa like, comment, share, subscribe semualah pada yang benda tengok ni. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Bye bye.